Pak Haji, kalau boleh tahu nih Pak Haji, yang tamu-tamu datang sini, kira-kira besarannya berapa sih Pak Haji untuk santunan ke anak yatim? Bebas, santunannya bebas. Mau sedekah apa aja boleh. Nah, di sini kita maksain ke teman-teman hajatnya ekstrim nggak? Kalau hajatnya ekstrim, sedekahnya harus ekstrim. Ekstrim juga. Tapi kan saya nggak punya uang Pak Haji buat sedekah ekstrim. Nah, gantinya sedekah ekstrim karena hajatnya ekstrim, ibadahnya harus ekstrim. Kalau pengen terkabul, Pak Haji, hajat saya kan ekstrim nih. Utang saya 100 miliar, utang saya 200 miliar. Tapi saya kan nggak punya sedekahnya ekstrim. Gimana supaya utang saya lunas? Nah, di sini ada cara kedua yaitu ibadahnya ekstrim. Apa tuh ibadah ekstrim? Paksain bangun pagi sebelum ayam berkokok. Paksain senyum pagi 41 kali sebelum ayam berkokok. Paksain mandi pagi sebelum ayam berkokok. Paksain sholat tahajud sebelum ayam berkokok. Paksain baca Al-Quran 12 juz sebelum ayam berkokok. Paksain sebelum azan subuh udah duduk di masjid yang laki. Kalau yang perempuan udah duduk di sajadah pakai mukena. Paksain abis azan subuh wajib sholat 2 rakaat sebelum subuh. Paksain abis sholat subuh nggak boleh tidur dulu sebentar. Kebanyakan teman-teman kan abis sholat subuh langsung tidur. Nggak boleh. Pantang kalau pengen utang, kalau pengen utangnya lunas atau pengen hajatnya lunas harus menghormati subuh. Subuh tuh kayak ibaratnya tamu, dihormatin dulu sampai dia pulang dulu. Baru kita tidur, ini tamunya masih di rumah, udah nguap, kata tamunya. Besok gue gak mau datang lagi deh. Nah, jadi paksain abis sholat subuh, paksain. Jangan langsung tidur, biar subuhnya lewat dulu. Mau ketemu duha, abis itu baru kita tidur. Jadi kuncinya tuh hajat terkabul yang tadi. Di waktu subuh itu ya Pak Haji ya? Abis subuh, paksain jangan tidur. Kita kebanyakan tidur, makanya lemot hajatnya. Terus Pak Haji, pengen tahu nih Pak Haji, di rumah doa anak yatim ini ada berapa sih Pak Haji jumlah anak yatimnya sampai dengan saat ini? Total sih yatim semuanya ada 2.000. 2.000. Tapi kan nggak semuanya ngaji. Jadi nanti kalau pas Idul Fitri, Idul Adha, pas santunan dikumpulin tuh bisa 2.000. Tapi yang namanya ngaji rutin hanya 700. Kayak kemarin nih kan berkurang. Hanya cuma 200, ambil 500 berkurang. Akhirnya kita...
tidak ditawar, sapinya tidak orang milih. Jadi Pak Haji saya mau beli sapi, harganya berapa? Nggak nawar, terus dia nggak milih. Nah lebih dahsyatnya lagi, sapinya nggak dibawa pulang. Jadi kalau orang Idul Kurban beli sapi nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Kalau di tempat lain kan enggak. Cuma di sini Pak Haji. Di sinilah, di Indonesia enggak ada. Di mana-mana orang beli sapi kurban ya nawar, milih, pilih dulu. Udah milih dibawa pulang. Kalau di sini enggak. Kayak kemarin kita motong hampir 47 ekor yang harganya 200 juta 1, yang harga 150 juta 8, sisanya harga 25 juta. Itu nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang, potong semua di sini buat anak yatim. Makanya ya, orang kadang gini, Ji kok bisa Ji? Bisa lah, ada ilmunya lah. Ilmunya langsung dari Allah ya Pak Ji. Ya, ilmunya ada. Jadi kita di sini sebenarnya pakai ilmu kearifan lokal. Apa tuh kearifan lokal? Jadi zaman dulu, zaman nenek, kalau punya cucunya rewel, itu diselakangin sama neneknya, taruh di mukanya, ya. diem, anteng. Itu langsung diem, langsung anteng. Itu aja jin atau setan yang godain tuh bayi, diselakangin sama neneknya di mukanya si bayi, itu aja setan lari kocar kacir. Nah, sapi juga saya selakangin. Hah, nggak ada yang nawar. Hah, nggak ada yang milih. Hah, habis beli nggak dibawa pulang. Tapi benar, hampir 100% orang beli sapi di sini nggak ada yang nawar, nggak ada yang milih, nggak dibawa pulang. Ya itu saya selakangin. Sapinya saya selakangin. Tapi kan sapi nurut aja. Nurut aja. Luar biasa. Yang penting hasil. Betul, Pak Haji. Setuju. Yang penting hasilnya ya, Pak Haji. Ilmunya nggak waras. Yang meraktekin nggak waras. Tapi hasilnya waras. Min kali min plus. Min tuh ilmunya nggak waras. Minnya lagi saya meraktekin tidak waras. Tapi hasilnya waras. Gimana nggak waras? Udah nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. Betul. Saya selakangin. Nggak milih, nggak nawar, nggak bawa pulang. Namanya ilmu kearifan lokal. Siap, setuju Pak Haji.